Welcome brother sister dimanapun kalian berada. Sekarang kita akan main GeoGeser guys. Dan sekarang nih ada satu VTuber yang nantangin kita untuk main GeoGeser guys. Gila gak sih? Ditantang kita bro. Siapa takut gak sih? Kita akan lihat tiga siapa VTuber ya. Kita kasih dia kenalan dulu deh, biar kalian tahu siapa nih guys ya. Apakah dia bisa mengalahkanku atau mungkin aku yang akan dikalahkan teman-teman? Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Gaby, VTuber naga kegelapan yang penuh racun ya. Hari ini aku mau nantang kamu Bang Cisu. Siapa takut? Apakah naga yang sering ketiduran pas pelajaran geografi ini bisa mengalahkan Bang Cisu nanti? Atau aku yang bakalan dibantai? Mulai merendah sampai inti bumi nih. Aduh, enggak kak, canda kak. Kita akan main di peta Indonesia guys. Siapa yang paling Indonesia? Betul, nih? Betul, karena tajuk kita itu kali ini seberapa Indonesia lo. Kita main di 3 menit kali ya, cukup ya? Cukup lah, cukup. Siap, Gibi? Siap, tidak siap, harus siap. Kita lihat nih, 5 ronde Indonesia, siapa yang paling Indonesia? Round 1. Oke, lumayan lah ya. Rumahnya, rumah-rumah panggung begini ya? Iya, rumah panggung tuh rumah adat daerah mana ya? Yang pasti tidak pasti Jawa ya. Eh, apa nih? Masjid apa nih? Kamu udah nemu ayam masjid? Ada cuy. Asli rumah-rumahnya masih tradisional banget cuy. Sangat tradisional sekali bentukannya. Iya. Daerah mana ya yang memiliki rumah? Tapi ini rumahnya gak pure rumah panggung semua ya. Ada yang udah, ada yang udah direnovasi. Iya, direnovasi gitu. Tapi ada juga yang masih tradisional ya. Tentu ya, ada bocah naik sepeda berdua. Ih, cewek-cewek, ih pacaran. Nemu aja ya, aku baru nemu masjid loh. Aku baru nemu masjid, tadi kamu temuin itu di situ. Dilihat dari jalannya agak sedikit rusak sedikit ya. Ini seperti daerah Oh, aku menemukan sesuatu. Waduh, aku yang belum ketemu, let's go. OTW kalah nih kayak dari Gaby nih. Aku malah nemu banteng merah. Teringat sesuatu lagu tiba-tiba gitu kan. Jangan-jangan ya, nanti tiba-tiba ada tukang bakso lewat. Oh, 1 menit lagi Gaby. Oh, aku menemukan banteng merah. Iya kan, itu kayaknya yang tadi aku temu itu. Banteng di mana-mana ya. Banteng mendominasi di bayi. Waduh, apakah mau bikin kekaisaran ini? Waduh. Wah, udah jauh banget, jauh. Oke, aku tahu di mana. Ah, dem, aku gak tahu cuy. Nah, aku juga nemu sebentar ya kabupatennya, tapi ini kabupaten di sebelah mana? Mohon maaf nih. Aduh, coba deh. Ya udah. Kalau dari bahasanya sih kayak daerah sini sih. Gak tahu ah. Ya, coba ya. Daerah sini. What the hell? Oku tuh Pak Sumatera, aku kira Oku tuh adanya di Sulawesi. Gara-gara kesana kayak bahasa Sulawesi gitu. Iya, Oku Timur, wah Pare-Pare nih. Wah, deket nih pasti nih. Tadi tuh gara-gara aku nemu spanduk selamat datang daerah Sumatera Selatan. Oh, iya, aduh. Oh, iya, ada. Aku tidak menemukan itu. Kayak efek bangun tidur nih, masih ngantuk nih. Otaknya belum connect nih, masih belum connect nih. Baru orang pertama nih, masih pemanasan gak sih? Pemanasan sampai level 5 terus-terusan ya. Ah, gila, udah jauh banget baru main coy. 3.000 kita kalahnya ya. Beda pulau cuy. Berapa kilometer emang itu, Gaby? Aku 115 kilo. Buset, 115. Lajisu berapa? 1.700 kilometer. Tidak apa-apa. Masih ronde 1. Let's go. Masih ada kesempatan. Masa ditantang kalah sih, gak bisa kayak gini. Aduh. Kompetitifnya mulai ya, nih muncul. Iyalah. Rumah lagi nih. Ya Allah, ini daerah mana bang? Ini kayak perumahan ya. Perumahan nih. Ini perumahan Citayam nih, Citayam kayak dah. Gak ada fashion week kah? Oh bener, perumahan ini Gaby. Aku keluar perumahan tuh. Aku melihat ada poster ini nih, apa caleg nih. Kayaknya poster caleg tuh biasanya tuh penyelamat. Tuh kan bener kan? Aku menemukan ya. Aku juga menemukan suatu. Partainya partai gol. Ini kan pake dari tadi kita ngomongin partai mulu ya. Kita lihat nih, kita udah nemu kan. Sekarang provinsinya tinggal nyari nama kabupatennya nih. Desanya gimana nih? Aku udah nemu juga nih. Waduh, let's go nih. Kukira aku bisa membalap. Ternyata tidak, dia juga nemu dong. Wow. Kayaknya pernah ke... Gaby pernah ke sini? Pernah gak? Ya, kayaknya sempet deh. Gaby, pelan-pelan dong. Kamu terlalu cepat ini. Oh, aku nemu nih nama daerah ini. A few moments later. Wah, kagak ada nih. Aku nyari di sini gak ada tulisannya ya. Mohon maaf nih. 40 detik lagi. Ini beneran perumahan, buset. Gaby masih di perumahan. Aku udah di jalan Rejo Bet loh. Aku masih di perumahan. Aku mau ke gunung ini, mau manjat nih. Mau jadi anak indie dulu. Minum kopi gak tuh sore-sore menikmati sunset, beuh. Kan main. Si paling indie. Kusidai deh. Ayo, let's go. Di mana tuh dia?
Wah. Dekatan aku tapi ya masih ya. Jauh kita 2000 masih, poin. Iya, 2000 poin. Ya, cuman kita ya sama-sama Sulawesi lah ya bener lah. Tadi aku nemu Tanamon. Kamu malah kemana? Ke Tomohon. Tadi aku juga pergi ke Tomohon. Sumpah tadi aku juga pergi ke sono, cuman kayak beda gitu ya hurufnya ya. Namanya agak-agak mirip-mirip sih ya. Cuman aku emang pernah ke Tomohon sih, kalau Tomohon kayak ya udahlah aku pick aja lah ini. Wow, literally pernah lewat ya guys ya. Jangan-jangan kampungnya Gebi nih Tomohon nih. Jangan-jangan gitu kan. Waduh. Ya Allah. Waduh. Ini hutan belantara, Bro. Oh, ini beneran hutan nih. Wah. Gila kali. Wah, ini beneran hutan loh. Anjir, ini kita ngapain dah? Kita disuruh menilai dari apa jenis pohon ini kayaknya ya. Ini simulasi tersesat di hutan belantara kah? Belum siap aku, Bang. Buset, ini kiri kanan gunung, Bro. Menuju puncak. Gemilang. Sumpah ini puncak Cipanas nih, Cipanas kayak dah. Woi, aku nemu jalan tiba-tiba teleport gak tuh ke jalan raya. Oh. Kok bisa teleport gini dah? Oh bener Gebi, ini kita ada di perbukitan gitu loh. Di gunung ini beneran. Rumahnya rumah panggung sih, tapi ada rumah panggung tapi ada yang rumah biasa nih. Kamu nemu rumah, aku ke atas gunung ini ngapain? Jadi bolang sih ini mah. Bocah petualang kita. Ini tanganku pegel nih, BTW nggak klik-klik kayak gini mulu nih di mouse ya. Kagak nemu-nemu apa-apa nih. Masalahnya ke atas tuh kayaknya tuh. Iya, makin ke atas gue. Wah, udah sih, ini mah kita gacha gak sih, Gebi? Ini fix gacha sih. Ih, gak ada apa-apa, kira-kira cuma hijau-hijau doang. Weh, aku nemu clue sih sebenarnya sih. Cuma ini kayak clue nggak terlalu membantu ya. Mau aku kasih tahu gak? Apa tuh? Ini tuh dekat pantai, dekat laut. Wanjir. Iya, aku di atas gunung, aku melihat laut di ujung sana tadi ya. Udah ya, gacha aja lah ya, gak tahu nih di mana dia. Astaga. Ayo mudah-mudahan deket, mudah-mudahan deket. Wih, let's go. Kamu ngapain ke Pulau Jawa? Dari kemarin kayaknya tadi gak ada Pulau Jawa nih. Di NTT. Tadi aku menemukan kayak daerah-daerah laut dan kayak banyak banget gunung-gunung gitu. Wah, ini kayak daerah-daerah timur sih. Kayak gak mungkin daerah-daerah barat nih. Benernya tuh ya. Gila, apakah ini? Wah, otw dibalap nih. Masih jauh, Bro. 1700, Bro. Ternyata membantu juga ya di atas gunung itu ya tadi ya. Ternyata membantu. Sedangkan aku menemukan rumah kayak, ini apa? Tadi kan kamu nemu rumah panggung ya. Kenapa kamu berteori rumah panggung ada di Jawa? Kayaknya rumah panggung gak ada di Jawa deh. Wah, ini efek bangun-bangun tidur. Teori bangun tidur emang merusak ya, segalanya ya. Bahaya nih. Bancisu udah mulai bangun. Tapi yang bangun yang lain nih. Enggak, ini maksudnya jiwa patriotisme. Jiwa patriotisme bangun. Oke, 1800, apakah aku bisa membalap? Ini masih mending nih. Mending sih, mending ini. Perumahan lagi cuy. Nggak ada perumahan sih. Ini desa sih. Ya desa maksudnya. Oh, aku tahu nih di mana. Ah, kayaknya ini deh. Goodbye, Gebi, aku nemu. Kayaknya sih bener ya. Kita harus cari rumah Pak RT dulu cuy. Rumah Pak RT biasanya pembantu. Pak RT, depan tanya. Ini di mana? Tidak adakah spanduk lagi gitu kayak tadi. Yang pertama tuh ada spanduk, sangat membantu. Spanduk caleg ya. Oh iya cuy, kayaknya ini dah. Ini ada motor, tapi plat motornya nggak ke sensor. Cuma plat Jakarta. Lah, gimana? Lagi mudik kayak itu. Mungkin di Jakarta. Iya, lagi mudik di fix. Tuh kan bener kan? Berlama-lama kemudian. Kayak kita harus nambahin waktu 10 menit dah. Kayak gini mah 10 menit ini. Iya, anjir. Ini nyarinya lumayan ini ya. Bikin pegel tangan doang begini mah. Waduh. Wah, ya udahlah. Ya, deket-deket sini sih harusnya sih. Sini deh. Oke, apakah bener daerah sini guys? Tuh kan bener kan? Anjir, deket banget. Wah. Apa ini otw disusul sih. Wah, otw disusul. Oh, itu aku gak sekolah sampai ke situ. Teori comeback. Natal itu. Iya, Natal. Natal itu tuh seingatku tuh adanya tuh di daerah North Sumatera, Sumatera Utara. Gila, beda 500 poin kita. Apakah akan tersusul? Tidak. Penentuan nih berarti round terakhir ya. Apakah kamu yang maju atau enggak, kamu yang mundur gitu. Nah, kita lihat nih apakah Bancisu beneran bisa jadi yang pertama cuy. Ini kita lihat nih, apakah bisa nyalip nih. Slow, gue jago nyalip, tenang aja. Gua gila. Asal gak ketabrak aja nanti ya. Lanjut gak sih. Oke, ronde terakhir nih, penentuan nih. Kayak kita harus bikin ritual dulu gak sih. Jampi dulu. Wah, nah kota. Nah ini kayak ronde terakhir kan ini enak jalan raya gitu. Oh, aku tahu daerah ini. Waduh, langsung nemu dong dia dong. Aku tahu daerah ini. Gila, cepet banget.
Oh iya. Oh aku nemu bendera merah putih. Wah anjay. Ini kayaknya mau 17-an dah banyak banget merah putih kayak. Emang mau 17-an sih bener sih. Baru di update kali ini. Iya juga ya. Oh iya bener tuh 2023 tuh. Oke, kita sudah nemu nama daerahnya. Dan ini kita titikin dulu dah ya. Daerah sini mana? Nah ini dia nih. Di sebelah mananya nih? Ini masalah aku gak pernah kesini juga. Ya aku juga gak pernah kesini. Daerah sama daerah manakah ini? Patokannya gitu. Kita harus nyari patokan ya. Oh ini nih patokannya nih aku nemu nih. Oh aku nemu jalannya. Waduh. Tapi di mana? Oh aku nemu. Cepet banget cepet deh. Aku udah nemu jalan deh cuman. Oh no. Kayaknya gak bakal kebalap sih 500 poin sih. Aku nemu patokan yang sangat spesifik sih. Tapi gak ketemu nih. Mohon maaf nih. Di mapnya sebelah mana ya. Wah dia udah nebak bro. GG Gaming. Enam. Lima. Kayaknya deket banget nih dia nih. Oh sebelah situ. Buset titik banget. Gila. Kepeset nyampe bro. 13 meter. GG Gaming. 13 meter. Anjir itu 13 meter. Kamu itu ternyata perempuan yang bukan buta Google Map ternyata ya. Kamu jago baca map ya. Mantap. Kecuali kalau ada flyover di atas sama jalan bawah. Nah bingung tuh. Yang mana nih? Salah ambil jalan. Tersertifikasi tidak buta map nih KDGB nih. Gokil. Congrats Gabriel Abisya. Terima kasih. Ada di posisi ke-1. Apakah Anda ada speech gitu untuk kemenangan Anda? Untuk para wanita di sana, tolong belajar Google Maps, terima kasih. Jangan buta-buta banget, Kak. Besok kalau misalnya mau ngajak Gaby jalan-jalan, tenang aja, gak bakal nyasar ya. Aman, kalem. Ternyata memang gak salah si Gaby nantangin aku ya. Hebat lah Gaby ya, mantap, thank you Gaby, let's go.